Nyanyi pramuka pemberani. Pramuka kami pramuka tidak sengit. Tiap hari makannya nasi goreng. Nasi goreng tidak cukup 5 piring. Ditambah susunya susu kambing. Kami pramuka tidak loyo. Tiap hari makannya kacang hijau. Kacang hijau tidak cukup 5 kilo. Ditambah susunya susu lembut. Kami pramuka tidak sombong. Tiap hari makannya goreng singkong. Goreng singkong tidak cukup 5 potong. Ditambah susunya susu pingkong. Siapa yang minum susu pingkong? Yeah.
kakak akan sampaikan adalah demi esensi kepada sejarah, Pak, itu tentang gerakan pramuka. Ya. Sama kapan kita hari gerakan pramuka? 14/1. Ya, itu dan kenapa kita menentukan pada hari itu? Ya. Saya kakak kira udah kalian mengerti apa itu gerakan pramuka. Ada gerakan pramuka, ada kepramukaan, ada pramuka. Ada pramuka apa lagi? Sekarang apa itu gerakan pramuka? Gerakan bocor. Iya apa? Orangnya, yang lain? Gerakannya. Gerakannya yang lain. Nah, gerakan pramuka katanya aktivitasnya itu cuma yang laki-laki di belakang. Kevin, apa? Kecil. Kamu nunjukkan. Apa gerakan pramuka? Kevin, apa? Orang keras. Masa gak kedengeran? Astagfirullah. Apa itu gerakan pramuka? Ini nomor mandi. Adalah tapi sebelumnya jadi
manusia adalah orang yang menciptakan sebagai creator ya. Creator. Gerakan pramuka yang ada di dunia. Iya. Maka kita pakai pikirannya mudah. Lu baca tulisannya. Saya aki-aki ya. Saya kaki kalian. Tapi kaki bisa. Yang laki-laki gimana? Boleh nggak kakek-kakek nenek-nenek jadi pramuka? Boleh. Orang-orang berjiwa muda. Nenek-nenek muka kakek-kakek berjiwa. Asal punya semangat juang. Semangat ya pak. Asal lihat tikun. Hari mana pondo? Jadi maksudnya di sini pramuka itu siapapun boleh menjadi pramuka. Kalau di level SD apa sebutnya? Sebut? Kalau nama sebutnya? Kalau tingkat SMP? Tingkatnya apa? Apa ketra? Coba ke area, coba berdiri. Apa? Ding ding ding. Coba lihat ke area. Coba. Ada tanda tingkat enggak? Ada. Sebelah mana tanda tingkat? Kiri. Itu rakit, kamu rakit ra. Apa yang ada?
Pembuatan tunas itu langsung secara resmi
Indonesia secara resmi, ya. Jadi gerakan pramuka walaupun resmi sudah diketahui oleh orang, tapi secara resminya tahun berapa? 14 Agustus tahun 1999. Kenapa? Karena melaksanakan gerakan. Iya dong Pak, ada pertanyaan? Ada kandung tadi. Silakan ditulis-tulis bapak lo, silakan. Yang ini aja, misalnya nanti. Yang tadi biar boleh lihat nanti. Ya. Yang ini buka. Aduh, ini bukan apa? Bisa dilihat ke temannya. Ya. Kenapa kita memperingati 14 Agustus semalam? Jadi itu kenapa kita memperingati gerakan pramuka di tanggal 14 Agustus 1960. Sudah dicatat ya? Kalau biar supaya nggak ketinggalan. Ya sok, itu sok. Ya udah. Ayo, cepat, bentar. Sok, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, itu yang pertama. Jangan banyak-banyak dapat tulisnya. Dua baris saja. Apa?
Pura
Satu, dua, tiga. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya tuhanan. Enggak, yuk, mandiri. Oke, kita lihat.
Yang camping, baru kayak aku merasakan camping. Dari SD-nya belum mungkin.
atau baru sekarang SMP coba? Apa lagi? Ya, apa? Pak.